Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dari informasi kali ini hadir dari pesona Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa cantik dan juga mempesona. Selain ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini sedang treatment kecantikan bersama dengan keluarganya. Di sini Ayu Ting Ting tampak begitu sangat mempesona dengan status terbaru yang dituliskan di akun Instagramnya bersama dengan ibunda dan juga ayah rojak tercinta. Inilah treatment kecantikan yang selalu Ayu Ting Ting gunakan bersama dengan ayah dan juga mom Ayu Ting tentunya. Dilansir langsung dari story dan juga status terbaru dari bunda Ayu Ting Ting yaitu mom Ayu Ting. Di sini ada beberapa ucapan terima kasih yang diucapkan oleh mom Ayu Ting untuk beberapa dokter yang telah memberikan perawatan kecantikan untuknya dan juga untuk Ayu serta untuk ayah rojak. Bagi sahabat semua, inilah status terbaru yang dituliskan oleh mom Ayu Ting yang hari ini treatment bersama dengan Ayu Ting Ting biar tambah kinclong dan juga tambah cantik tentunya. Alhamdulillah, buat hari ini klinik dokter Derma Pro Jakarta bersama Ayu Ting Ting, terima kasih dokter dan juga Koko Kriuk dan Yunita serta semuanya. Di sini mom Ayu Ting mengucapkan terima kasih nih kepada semua dokter yang telah membantu Ayu dan juga keluarga tampak cantik berseri-seri tentunya. Informasi selanjutnya juga di sini ada Lucita Luna bersama dengan Boy William yang hari ini sedang meresmikan satu klub yaitu kepunyaan dari Lucita Luna, pemberian dari Boy dan juga sahabatnya Mr. K. Wah, siapa tuh Mr. K? Penasaran kan sahabat semua di rumah? Inilah dia kebahagiaan Lucita Luna yang selalu disupport dan juga selalu diberikan semangat oleh Boy dan juga Ayu Ting Ting. Karena Lucita Luna adalah salah satu artis sama nih dengan Ivan Gunawan yang terkena dis ya. Jadi Lucita Luna ini sebenarnya tidak bisa lagi tampil di layar televisi karena sudah mendapatkan teguran dari KPAI. Namun datanglah sosok Boy William yang sangat baik membawa Lucita Luna bergabung dengan keluarganya. Dan hari ini Lucita Luna diberikan sebuah kebahagiaan, yaitu diberikan satu klub yang dimana di sana Lucita Luna sebagai ownernya dan juga sebagai pemilik. Raut wajah kebahagiaan dari Boy William yang sepertinya ada Neng Ayu juga nih di acara tersebut. Wah, sehat dan semangat selalu nih untuk kedua sejoli ini yang selalu memberikan semangat satu sama lain. Dan di sini juga ada penampilan kece cantik Ayu Ting Ting di acara Brownies TV hari ini bersama dengan Wendy dan juga ada salah satu kakaknya yaitu Ruben Onso yang selalu siap siaga menjaga Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua di rumah, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan sahabat dan juga ada kegiatan Boy yang sedang ikut serta meramaikan dan juga membuka klub dari usaha Lucita Luna hari ini yang didampingi oleh Ayu Ting Ting. Wah, so sweet banget ya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky just to
hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.
baby.